baru. Uji coba palang pintu perlintasan baru yang terletak di JPL 172 Stasiun Lubuk Linggau. Masih berbungkus plastik. Yang langsung dicoba oleh PT Land Industry. Ada kemungkinan palang pintu perlintasan yang baru ini akan aktif, jadi yang lama bakal dibongkar. Untuk kereta api yang bakal lewat di sini tidak ada, yang ada hanya kereta malam 6 marga. Stasiun ini masih menggunakan mekanik, tidak pakai elektrik, hanya saja mengganti palang pintu perlintasan saja nih guys. Jadi kita lihat itu perlintasan sudah diganti beton, ke komponen besi itu kayaknya nih. Yang tidak ada kereta api sini, nanti kita siapa tahu beruntung bisa ngedapetin kereta api yang akan melintas di sini. Jadi kita skip ya guys, ini hanya dilakukan uji coba sebelum diaktifkan dan yang lama akan dirobohkan. Kita ambil selanjutnya ya guys. Baiklah guys, palang pintu perlintasan yang baru belum aktif, jadi masih pakai yang lama. Lokomotif CC 201 8913
sedang melansir rangkaian kereta api. Lalu pulang TA ya guys. Thank you.
guys, bisa kita lihat tadi kobong lokomotifnya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya guys.